merupakan setter dari nomor urut yang di set pertama mengalahkan angka yang sangat dramatis dari area zona tinggi saja. Oh, kali ini angka yang sangat awal dari area zona dalam bulan yang berpunggung tepat melakukan perebutan begitu cepat, akhirnya membuahkan satu angka 1-0. Ya, Wadili kali ini akan mengacau 5-5 bola angka angka sebentar Wadili pelan saja dapat diterima oleh Umpe, Wadili bisa jadi main. Nah ini, sepertinya kali ini Wadili kembali yang akan mengacau trail setter senior atau personal senior dari area suka. Wadili modal yang sangat berharga, modal yang sangat baik ini disiasiakan dan akhirnya poin 1-2 ya. Reza Jalur akan mengacau jump cepat saja diterima bisa lalu Wadili berubah tinggi saja dia dapat diterima kembali apa yang terjadi masuk akhirnya poin sakitnya bola keberuntungan dari seluruh yang bilang akhirnya memperoleh berangka 3-1 ya. Bisa Najis akan ke masuk 5-5 bola aja jump cepat saja dapat diterima sana diterima berubah tinggi saja langsung ke masih ada yang Najis bisa lalu Wadili berubah tinggi saja dia mempresikan bola yang sangat tinggi walaupun umpan dari Wadili kurang sempurna tapi gila mempresikan bola di tempat yang kosong ya. Kali ini Ajis akan keluar masuk menimpa lima bola pelan saja Ajis yang penting mulai dari Jando tinggi saja di depan keras sekali jauh yang penting mulai dari apa tadi umpan ini mencuri satu bola liar akhirnya masuk dan membuatkan satu angka untuk memperkecil angka 2-4 saudara. Kali ini akan keluar masuk menimpa lima bola ancang-ancang seperti itu di ayah jumping siap pelan saja dapat dimulai bero oleh Umpan ini umpan tinggi saja kembali yang akan bermasuk mendapatkan satu poin ayes mengutak-atik dulu 5-5 dulu tatapan mata tajam ke depan biar akan kembali libero bisa ada wadah ini oh keras yang lebih ditanggap baru saja dilakukan oleh anak-anak area soka tengah mulia belum berjibat ya kali ini pelan saja dapat lima sana ada libero dengan tinggi keras dapat luar sorak-sorak memang sepenuhnya favorit walaupun dapat dibunuh dua-dua yang sangat kokoh tetapi dia masih gugur oleh anak-anak Naurota ya kali ini Naurota akan melonjok menimpa lima bola jauh-jauh saja berbalik menimpa tinggi apa yang terjadi barat lapangan ya sangat menarik sekali saudara dari kedua tim ini saling berlumba bola taktik diperagakan dari kedua tim saling menyamakan kedudukan dan saling berangka kali ini kembali alias sopan saja dapat lima lima tinggi saja Reza dapat dibendung kembali oleh Dedi Bay akhirnya 9-5 ya kali ini kembali alias sopan dan namanya akan berlanjut 5-5 bola dia pelajar kembali dapat dimulai bola lagi empat tinggi oh dapat satu bola lagi oleh saudara Ajis akhirnya 10-5 setengah botol saudara setengah botol saudara ya kali ini kembali dari area sokan dengan mulia belum muncul bro akan bola kacau 5-5 bola jam bisa pelajar ya dapat terima oleh si kunci lupa di belakang langsung seharusnya posisinya siap di belakang Ajis sudah berusaha supaya untuk membendung satu lawan satu tetapi bendungnya botol saudara Ajis akhirnya Naurorotan memperkecil angka 6-10 pelan saja diterima oleh Ajis bisa nggak kembali Ajis sudah berubah tunggu kembali bisa kembali apa yang terjadi Ajis sangat cepat
cantik sekali dengan memutarkan badannya pada bola yang sangat sulit sekali, tetapi seorang Ajis akhirnya dapat mematahkan perlawanan dari anak-anak Nolor Rotan. Ya, kali ini pergantian pemain. Lebih baik akan mengocok 5-5 bola, ancang-ancang sebentar. Iya, lebih baik bila saja dapat dimulai bola tinggi saja belakang Reja. Tidak terjadi touch out, dan akhirnya 12-6 sangat jauh, 3 angka lagi. Apakah nanti akan diakhiri oleh anak-anak Arya Soka dan Mulia Primojerto? Jadi baik, keras, sangat tajam sekali. Timpa tinggal, dapat dibunuh, tapi berbunuhnya bobol. Akhirnya memenangi. Papan skor, 7-12, ya, kembali, Irma. Ya, skor seru, karena ada bendung asal. Bagi umat Islam, persilakan yang mau melakukan. Agar balonnya 10-14.